Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan dengan videonya Wan Ani. Sebelumnya, gimana nih kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kawan semua masih diberikan nikmat, sehat juga semua, dan rezekinya lancar selalu, amin. Di video kali ini aku mau sharing tentang kegiatan napeni gabah atau nyilir gabah. Tentunya kawan-kawan semua sudah pada paham kan cara napeni gabah. Kalau belum, tonton video aku sampai habis ya. Tapi sebelumnya aku mau cuci baju dan selimut dulu ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Hari ini aku tidak masak, soalnya nanti ada kegiatan buka puasa bersama di masjid. Dan kebetulan sayur rebung yang aku masak kemarin masih banyak, jadi tinggal aku panasin aja deh. Kebetulan pak suami juga nggak ada di rumah, jadi ya makan seadanya saja ya daripada mubazir. Nah sekarang aku mulai napeni gabah kawan. Asing nggak kata-kata napeni gabah bagi teman-teman kalau yang hidupnya nih deso kayak aku kayaknya sudah nggak asing lagi ya. Napeni gabah atau padi, atau memisahkan antara gabah yang isi dengan yang kosong dengan menggunakan tampah bambu yang dilakukan masyarakat di Jawa dengan cara menghentakkan tampah ke arah atas, kemudian menandai biji tersebut dengan ayunan tampah yang di bawahnya sehingga kotoran akan terbang keluar dari biji padi tersebut, dan menggunakan alat tradisional bernama tampah bambu. Tampah merupakan peralatan tradisional masyarakat Jawa berbentuk lingkaran terbuat dari anyaman bambu yang berfungsi untuk menjemur atau juga untuk napeni gabah kawan. Aku ganti rok panjang dulu ya kawan, soalnya debunya kerasa gatal mengenai kaki saya. Biji padi atau gabah yang sudah dipilih yang mempunyai kualitas super nantinya aku jadikan benih untuk ditanam kembali di musim berikutnya kawan. Cara ini aku lakukan untuk menghemat pengeluaran membeli benih padi. Biasanya para petani di desaku juga begitu caranya kawan, menggunakan biji padi hasil panen sendiri untuk ditanam lagi. Selanjutnya aku pindahin ke depan dulu ya, soalnya tadi aku sambil mepe gabah atau jemur padi kawan. Dan ini aku angkat bajunya dulu kawan, yang sudah aku cuci tadi alhamdulillah sudah kering, dan biar nggak kena debu dari gabah atau padi ini. Kelihatannya sudah kering dan siap untuk dimasukkan ke dalam kebo atau karung untuk disimpan. Alhamdulillah sangat bersyukur kawan, untuk beras aku jarang beli loh, soalnya ya aku sedikit-sedikit panen sendiri di setiap tahun 3 kali panen. Ngomong-ngomong, para subscriber aku semuanya lagi ngapain ya hari ini? Semoga kalian semua tetap produktif aktivitas di setiap harinya. Ini kawan, padi aku sudah kering dan ini aku sisihkan sekitar 25 kilo untuk aku jadikan benih ke depannya. Dan ini lanjut kawan, di sore harinya sekitar pukul 4:30 aku sudah selesai mandi dan sholat asar. Langsung siap-siap berangkat ke masjid untuk bantu-bantu menyiapkan buat buka puasa. Rencana ini nanti mau buka bersama dengan menu bakso kawan.
Jadi giliran ibu tetangga sebelah memanggil abang penjual bakso untuk diborong untuk menu buka bersama nanti ya. Aduh, berkah banget untuk abang baksonya. Kali ini yang dapat rezeki dari Allah, baksonya diborong. Syukur alhamdulillah banget ya teman-teman semuanya. Ternyata Ramadan ini membawa berkah untuk abang bakso juga bagi kita semuanya. Amin. Oke kawan, kayaknya sharing aku hari ini udah hampir berada di penghujung video. Saatnya aku harus segera undur diri ya. Dan juga alhamdulillah waktu berbuka puasanya kali ini hampir tiba waktunya. Dan makasih banget buat para subscriber aku semua yang sudah setia menonton video aku dari awal sampai akhir. Yang belum sempat nonton sampai akhir, lain waktu bisa ditambah ya kawan, supaya jam tayang aku semakin bertambah. Saya akhiri cukup sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Bila dirasa video aku cukup menarik, silahkan di subscribe dan di share ya kawan. Oke, sudah dulu ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.